main 6 hits, ada kaguranya. Terus di 7 masukin Hanabi, berarti di 7 fokus ke roll. Tarian nggak dikasih main ini loh, akhirnya dikasih juga loh, ya? Try to keep up if you can. No secret is safe from me. Gua tiba-tiba kayaknya punya ide gila nih yang pengen gua coba. Coba nggak ya? Hmm. Kalian tahu apa yang gua pikirkan? Main 6 hits, ada kaguranya. Terus di 7 masukin Hanabi, berarti di 7 fokus ke roll. Gimana guys? Layak dicoba enggak tuh? Di 8 nambah elementalis 1. Jadi 2 elementalis 6 mids plus Scarlet Shadow karena ada Hanabi Kagura. Kalau dapat ya guys. Kalau dapat. Setengah ngetrol, setengah serius, setengah desperate ya itu ya. Bawahnya ada dinner belum. Belum, bro. Skinnya, skinnya zilongnya nggak tahan bro. Nggak terbukti kalau di awal pentingin bintang 2 guys. Kita nggak punya bintang 2, kita punya 3 mids. Selama ada Changi, Changinya pakai boots. Oh, tidak terbukti ya. Tiga match saya Hanabi nggak tuh di 5 ya, next round ya. Oke, bisa bikin duit. 2, 4, 4 tambah 3, 7, 9 bisa bikin duit. Ya main lustrik soalnya mau ngincer item di fate box. Tidak majalah. Ya kalau mau kayak gitu komandernya jangan pakai yang nge-prevent damage. Kalau pakai yang nge-prevent damage gak maju-maju aman di fate boxnya, sayang sekali ya. Lalu gak main lustrik loh itu. Salah pemilihan commander aja ini. Gak ada, item bug-nya gak ada. Jadi ngambil belakangan gak apa-apa. Item damage-nya gak ada sih, item fisik semua sih. Tapi paling gak kalau ada item fisik masih bisa dikasih buat Freya loh. Kalau seandainya kita main Northern Veil ya. Ambil item deh, ambil item. Daripada ngambil hero yang cost 3, cost 4, nggak jelas ya. Ini ngambil item. Ini masih bisa buat Esme loh. Masih not bad. Learned a lot from here. You can know Esme mundur 1. Aya Hanabi. Seperti biasa, protect the Hanabi. Esme pakai armor. Dah. Permintaan maaf dari Munton gak dikasih unit tadi. Bucin nih judul streamnya. Bucin gak tuh? Bang, nyawa orang dalam berapa? Kok hoki amat? Kalau ada Kagura, seperti yang tadi gue bilang ya, gue pengen nyoba kalau ada Kagura, hayanya gue jual. Pengen nyoba aja. Menurut gue lebih jelek sih ya, tapi harusnya. Tapi daripada gue butuh 8 slot, mending butuh 7 slot kan? Satu Esme. Satu Esme, satu Changi. Freya. Palin. Oke, Haya Hanabinya mundur dulu ya. Ada Valir Veil. Mundur dulu.
Lagi ada Valir Veil nih. Mantap ya. Wah, ayah Hanabi-nya jadi 3 assassin. Oh, ini aturan pasti 1000% tembus ini harusnya. Harusnya lo ya. Ya. Oke, enggak masalah. Tidak masalah. Creep round istirahat, habis creep round kita naik ke 6. Di 6 ngerol sampai 20 ya. Jangan lupa MPL jam 7. MPL mainnya hari apa aja ya? Jumat Sabtu Minggu enggak sih? Oke, bintang 2 dipakai dulu. Utamain level tinggi daripada sinergi, Bang. No. Ya, gua harus enggak setuju sama itu ya. Level lu tinggi, unitnya banyak, bintang 1 semua. Percuma. Pernah win streak sampai 20, Bang. Ditunggu kontennya besok, gua enggak mau spoiler. Oh, hunt you to the end of the earth. Nice. Learned a lot from here. Masukin tank dulu. Tank. Masukin tank dulu ya. Tank. Darah 3 lapis dimanfaatkan. Oke. Wah, ini lawannya berat nih. 50-50 nih kayaknya. Semua orang ambil Hayabusa Hanabi loh. Semua orang loh. Kalau gitu kita Hanabi Gagura ya. Seperti rencana awal. Kayak bucinnya berat nih, rebutan semua orang ya. Kalau PUBG ada chestnya bakal main juga nggak, Be? PUBG ada chestnya katanya. Gagura. Tut. He's my best partner. Don't tell anybody. Okay. All right. Salah lagi kan? Mana sih Esme? Nah, ketutupan tadi. Tapi Odette jurusnya masih setahun sih, belum ada item mana ya. Belum ada buku dan sebagainya, jadi kita pakai item damage-nya ke canggih bintang 2 dulu, lebih sakit. The storm is coming. 4 mid, 5 mid. Satu lagi Alice. Gua enggak mau Alice tapi. Satu lagi apa ya? Mid yang belum ada, gua enggak mau Alice sih sebenarnya. Damage apa lagi? Aurora, gua mau Aurora. Alice kalau enggak ada mana item percuma. Odette kedua nggak tuh? Try to keep up, if you can. Why are they staring at me? Don't tell anybody that I can. Why? Loh? Why are they staring at me? Ya? Oh. Apa tuh yang ngejual barusan? Nah, ngegabung Odette-nya, buset. Something ngejual barusan. Gak tahu apa ya. Valir. Oh no. Kasih gua, please. Gua udah kondisinya salah klik ya itu ya. Kasih. Ayayayaya. Ya udah DHS-nya buat gua. Remember to buy me more gears. Curse! Simply
Kalau gitu gua langsung jual Haya, ngapain Haya ya kan? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa guys, tidak apa-apa. Tarifnya juga kejual. Oh my god, this is bad boys, this is bad. Wow, I'm touched by your focus. Tuh, tarifnya ada. Nah terus apa dong yang dijual? Salin doang ya? Salin doang kah? Gua salah lihat kah? Wow, the outside world is quite intriguing. Thank you. Habis ngomong enggak mau alis marah tuh dia, nongol tuh. Habis ngomong enggak mau alis loh padahal. Langsung nongol ya. Tidak disangka-sangka, guys. Oke. Okay. Diam dituju untuk jangka waktu yang lumayan lama sampai nanti kita naik ke 8. Tunggu waktunya enggak tahu kapan ya. Gua akan fokusin canggih bintang 3. Kanabi bintang 3. Targetnya itu ya. Semangat bang. Ya ya, semangat semangat semangat. Oh iya, DHS nya kenapa masih di Freya ya. Bener juga lu. Main Norton Vale terus bosan kalian. Makin semangat nih gua comeback. I where there is light there is shadow. Glowing one. Glowing one. Main mids, glowing one-nya nggak ke mids. Bingung kan? Aurora dong. Aurora dong, berarti goodbye siapa nih? Tunggu bintang 2 dulu. Auroranya lama ya jurusnya ya juga. Tunggu goodbye siapa-siapa. Magic? No. Curse simply means restrict. See any other ninjas around here? Turn everything to darkness. Goodbye Alice kayaknya. Kayaknya udah bener tadi. Kalau Aurora bintang 2, kita goodbye Alice. Harith masih ada gunanya. Soalnya menambah empire-nya si Odette. Jadi masih oke okay, ya. Apa? Hanabi-nya tunggu bintang 2 baru bisa kelihatan bersinar, guys. Tunggu Hanabi-nya bintang 2. Guys, wait and see. Kang itu star. Oke. Enaknya main sinergi yang berarti 7 itu udah bisa mulai fokus ngerol ya dari jam segini ya. Oke. Mungkin ganti Esme. Ganti Esme mungkin. Kalau Aurora bintang 2 kita ganti Esme. Alisnya udah mau bintang 3 juga soalnya. Nice. Abum. Hanabi-nya top DPS. Pada heran. Padahal itu Odette-nya yang kelihatannya jurusnya keren loh. Mage-nya lagi aktif loh. Hanabi top DPS. Pada heran. Rogers kami. Oh! Sudah guys. Enak ini ya. Lawannya loncat ke kita. Nyebar ada Aurora. Nyebar. Habis ini nyebar. Ini ada Aurora. Itu jurusnya bisa langsung meninggal ya kita ya kalau beku segitu ya. Nyebar. Lawan ada yang pakai Hanabi Glowing One juga, ngerti dia. Lawan pakai Hanabi Glowing One juga ya. Enggak boleh ya itu ya, nonton channel siapa itu ya? No. Mati.
Tapi nyebar. Ini bahaya ini. WM Norton Vale ini bahaya ini. Apalagi ini udah ada bintang 3. Hanabi-nya udah ada bintang 3 di sono. Semua player punya Hanabi termasuk yang mati loh guys. Bayangin coba. Oke, Hanabi bintang 3 kayaknya agak-agak enggak reasonable ya di sini ya. Tapi udah bintang 2, udah pakai glowing one. Udah beres hidup kita. Capacity masih bisa? Halo? Yah. Masa 5 gold dong? Nambah damage Hanabi, nambah attack speed Hanabi. Lebih masuk akal ya. Tapi masuk akal. Kagura to star, nice. Okay, good. Nyebar. Kalau nggak nyebar bisa meninggal ya. Dah. Yeah, boy. Nice. Kita fokus ke match bintang 3 aja. Kalau Aurora bintang 2, Esme-nya gue jual. Karena Esme yang paling jauh dari bintang 3 ya. Oke, tangki bintang 3 gue sebar sama Hanabi deh. Supaya sumber damage-nya jangan di satu tempat ya. Abis ini gue pecah guys. Soalnya kalau sumber damage-nya di satu tempat terus di ulti Aurora sekaligus bisa meninggal ya. Aurora bintang 3 musuhnya. Oh iya kah? Jadi semakin semangat gue kalau Aurora bintang 3 musuhnya ya. Mana? Mana? Ada mentalis kan? Gak ada. See any other ninjas around here? Stronger than yesterday. Doesn't feel small and white, clean and bright. Good. Valir naik 8 nanti kalau perlu. The world of flames is my domain. Boh. Kita dikalahin sama Mia bintang 1 loh. Itu main apa dia itu? Main apa itu dia ya? Mia bintang 1. 6 mm. Wah, wow, bela-belain Mia ya, 6 mm ya. Creep round, nyantai dulu. Maybe I should make myself a flaming skateboard. Oke. Satu alis bisa ada. Pokoknya masalahnya kalau gua udah naik ke 8, yang susah adalah haritnya. Haritnya udah susah ke bintang 3 kalau gua naik ke 8. Tapi di satu sisi karena gua pengen ngaktifin skill commander. Skill commander kita mengharuskan kita punya 4 sinergi. Jadi kalau gua naik ke 8 semuanya magic damage-nya nambah. Naik ke 8 ada untungnya juga sih sekarang. Ini kan kita dapat alis juga ya karena harusnya naik dapat cost 3. Jadi naik ke 8 deh. Kenapa tidak ya? Mana? Hanabi? Manakah di kau? Crystal Assassin? Ya, bolehlah. Oke, semua bintang 2 kita dapat random, ada satu yang dapat bintang 3 ya. Kalau kita kalah sekali lagi kita akan all in. Tapi kalau belum kalah nggak akan all in. Pokoknya selama musuhnya dempet mesra, kita hajar pakai Hanabi. Oke. Mati nggak tuh? Boom, satu biji. Boom, mati. 3 besar. Satu. All that is evil should be sealed away. Alis. Kita dapat alis. Kalau gua next round masih mati. Jangan deh, gua masih mending ini pakai ke alis ya. Kalau dapat satu alis kita langsung bisa alis bintang 3 soalnya. Jadi enggak usah dipakai dulu sekarang enggak masalah. Tidak masalah. Lawannya nyebar pinter ini. Jadi ulti gua nggak terlalu efektif ya kalau lawannya nyebar ya. Oke. Dia mati nih harusnya 20 damage.
Nanti enggak? Nice. Yang ini? Defend. All in ya. Sudah 1 lawan 1, lawannya 1 digit. All in, all in. Cari Hanabi, cari Alice. Cari Harith. Tiga yang dicari, guys. Hanabi, satu lagi. Satu Hanabi lagi. Gak minta banyak. Satu Hanabi lagi. Satu Hanabi. Alice pakai Blade Armor ngetank lu di depan. Damage test. Hanabinya berapa damage? Jutaan orang enggak nyadar kalau tombol like dan subrek itu gratis. Lu nyadar enggak? Nih. Hanabinya ke freeze dong sama nyusul enggak masalah. Itu kalau tadi enggak ke freeze dari awal sama Aurora, udah 1 juta tuh damage-nya ya. Masih nyusul Hanabinya, tenang. Tenang guys, tenang. Plus Hanabi, cuman butuh 7 unit. Nambah di 8 elementalis di terakhir enggak terlalu penting. Alice bintang 3, Hanabi bintang 3, Changi bintang 3 natural. Tadi salah satu di antara mereka dapat elementalis sampai gua enggak sempat notice ya yang mana ya yang dapat elementalis. Sejak kapan Hanabi jadi MM mage? Mantap, bro. In Hanabi we trust.